Hai. Pengesal. I want the simple one. Apa? Premium burger. Simple ada minuman enggak? Coba kok ini enggak ada. Demo hot yes hot. Dia bilang. Sama itu apa? Interested tuh. Nugget. Saya sih buku. Mau ada cola, sama mau nampak. Tusuk boleh gak? Tapi kita berbagi kesan yang makan sotong. Oh, sekarang jam 7.35 malam. Saya sama family saya, mami saya tidak ikut lah, di rumah saja. Kami mau makan di Borenos. Yesterday malam kami pergi sana KFC. Tapi KFC sekarang terbeli dine-in. That's why kami pergi Borenos today. Karena kadang yang kau vlog ternyata orang mau tengok juga kan? Iya. Kalau saya suka kalau yang tengok random vlog. Saya rekod dulu tuh nah. Gambar yang kurasa nice shot. Satu orang saja boleh order. Religion apa kan? Ayo tengok lah. This is yours. Bapak saya order ni half spring. Ini saya macam biasa. Bag eh. Lala. Ini nak extra. Mau baik? No. Semua. Bukan lah bro. Tapi mau. Tapi lah. Bapak saya. Oh. Hey Siri, how are you? Hi there, I feel good. Thanks for asking. Are you having a good day? I'm happy to be your assistant. Are you feeling happy? I'm not feeling happy. Can you help me? I'm sorry to hear that. Talking to a friend or family member might help. If you want me to call or text someone, just ask. I want to talk to you! Of course. That's what I'm here for. You are very nice, Siri. You're sweet. Yeah. Pan ini sedap tapi kecil. Oh, kau beli berat untuk saya besok. Beli gak, Pak? Beli yang tetap. Okay. Ini nala. Gini, kalau dia teman tuh. Oh, kau mau beli yang tuh? Mana? Old bread punya yang itu. Pun sedap juga, Pak, actually. Ini nih yang sedap sih, eh sama lo itu kan? Kau beli ini kan ni? Beli yang mana? Untuk sahabat ting? Mana ini? Ini sedap. Lah mana tu yang kau suka makan yang macam masak angin? Eh, ini kau masak. Campur lotus biscuit, the best. And this one. Which one? Come on. This lotus biscuit, yes, the best. Apa namanya kedai? Oh, kami di kami di Harun Curry House. Kami empat sama Daddy saya makan dinner. Ya, saya order nasi goreng pataya. Dorang order apa dorang mau? Panjang suara rambut. Ya. Kita keluar. Balik yang di lemon apa so nama ini lemon honey ada honey meh lemon honey pink bah pink lemon honey kan pet honey ini teman jaga kan ini sih bah aku lindung saya rekod aku jaga saya bisu kamu kau lindung lagi saya rekod ini mana tu kan ish kau je lah. Buka kola. Kita roti jantan. Hah? Roti jantan? Roti tanpa roti. Syuk kosong. Kopi apa tuh? Ya dah. Sudah.
Okay. Okay. Dapo? Mag-try ba? May. Sedap, tapi dagingnya kecil. Saya rasa besar. Hai, saya baru dapat package saya tadi. Dan saya buka cepat-cepat mau tengok apa dalamnya. Ini saya beli dari Shopee. Ini cuman kan dia macam like Korean style, very aesthetic and cantik, very simple, hair clothes, tiga sebeli dan Shopee. Saya first dapat tahu ini tukang jual, ini accountnya di Shopee ni dari si Bae Ruse. Saya nampak dia post gambar, dia pakai yang macam begini punya kah, lebih kurang. By the way, saya ada beli itu window film sudah pun dari Shopee juga, macam lebih kurang 11 ke 13 ringgit. Time tu yang ada sales 12-12 sampai sudah. Nanti saya setel kamu, saya sudah pasang di sana. Tapi itu tak penting kan tidak. Yang penting adalah privacy orang dari luar tidak nampak saya. Nampak kak? Cantik kan? Ada cermin di sana. Oke kak. Nampak kak? Size dia yang begini okay juga untuk rambut saya, firm juga. Tapi kalau rambut saya panjang sedikit lagi, saya rasa dia tidak dapat sepit semua nih. Kalau ini tidak dapat curl semua, yang ini yang ngap untuk rambut saya. Oh by the way, saya punya favorite YouTuber yang first inspired saya untuk start YouTube. Dia actually berhenti YouTube sudah, dia bilang dia tidak mau post sudah video di YouTube. Tapi today saya receive notification dari dia, dia post a video after a year. And saya very happy. And now almost Christmas, I feel like ini macam a Christmas present for dia punya viewer. Tapi di description sana dia cakap juga lah dia bukan back to YouTube, dia just macam mau post ini dia punya memory supaya dia boleh tengok balikan. So sedih lah, saya memang enjoy dia punya video. Nanti saya mau tengok lagi balik video dia. Ini nanti window film yang saya sudah lekat. Kami apartment, kami tinggal paling bawah punya kan. Jadi yang di tingkat atas, kalau dia tengok di luar, dia boleh nampak saya di dalam. Saya tidak suka. Sebelum ini saya lekat itu kertas oranye saja. Sekarang saya rasa safe sudah lah. Tidak sudah macam saya takut-takut kena tengok kah, tidak kah. Yes, itulah saya punya tingkap. Macam pagar pula saya begini ini kan. And itulah update tingkap saya. Kalau kamu ingatlah saya punya tingkap yang dulu saya mau beli tapi tidak di super DIY. Bukan super DIY, Mr. DIY. Ya, itu saja video saya di hari. Hopefully kamu enjoy and untuk kamu semua happy new year. Jumpa lagi minggu depan. Bye.